bukanya kan jam-jam segini ya? Jadi belum terlalu tuh, udah mulai rame tuh guys. Jadi kita tadi kesini tuh benar-benar sepi guys. Ketika kita sampai sini langsung pada datang. Wah, kita itu membawa hoki guys. Woy, sekarang udah tambah rame yuk yang yuk, tadi sepi banget ya. Kita bawa home. Guys, welcome to Anjario Woke. Woke. Woke, malam hari ini kita akan apa namanya yang ini ya? Kita akan makan gudeg batas kota. Kita udah sampai guys. Iya, kita udah sampai guys. Yo. Woke. 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 Jadi guys. Wah. Aku enggak. Aku aja. Esnya nggak ada. Teh hangat aja saya. Saya enggak. Ininya tolong ambilin yang aku ya. Apa? Tempe 1, ususnya 2. Makasih. Sini aja guys. Wah. Oh. Oke guys, wah, kita itu paling suka makan di pinggir jalan guys. Karena apa? Nggak mungkin di tengah sawah. Lucu. Nggak mungkin di tengah jalan. Oh, nggak mungkin di tengah jalan. Lucu guys, lucu guys. Sekarang dia itu lucu banget. Woi, berdoa dulu dong ya. Udah. Udah. Udah berkat. Kita ngapain nyanyi? Oh. Doa dulu. Woi, gimana rasanya ya? Mantap. Mantap. Malam-malam idam gudeg batas kota. Hey. Ini gudegnya gudeg basah ya? Gudeg basah. Ini tuh enak sepanjang masa. Paling enak sepanjang masa, guys. Cocokan tapi aku suka. Oke. Okay. Enggak ditawarin kasihan ya kan, guys. Lihatin mulu. Jadi kalau malam itu aku tuh sekarang udah program diet mayo guys, jadi oh mana mayo? Saya nggak makan malam. Mayones. Kenapa ya? Enak nggak? Kerupuknya nggak dimakan? Enak banget. Dia diet tapi ini ada stok makanan. Saya cukup usus 2. Gimana nggak cukup, tadi udah makan soto bu. Gitu. Gimana rasanya? Jadi namanya usus itu kenyal. Oh. Lagi sakit? Enggak, kamu aja. Jadi nggak biasa ya?
ya. Gudeg itu ada daun hijaunya ya. Iya. Sini ada daun, daun hijaunya ya. Enak ya, daun ini pepaya ya. Pepaya namanya. Karena di pinggir jalan jadinya ramai backsoundnya. Ada cabenya toh? Iya, ada pedas kan? Bleh. Pedas banget kan? Pedas banget ya. Wey. Jadi di kehamilan yang ke jalan ke-4 bulan tuh makannya udah enak ya, alhamdulillah ya. 3 bulan ya. 3 bulan kehamilan makannya udah enak dan luar biasa. Makannya banyak sekali. Enggak. Kamu nungguin dah. Enggak. Ngomong dong. Ini tuh telur telur suwir ya? Iya, tadi aku pilihnya telur suwir. Cuman dia telurnya pakai telur ayam biasanya. Enggak, ini telur bebek ini. Hah? Bebek. Apa ya? Enggak ya? Enggak bebek. Padat kok. Ini tuh kuningnya juga itu pas bebek ya. Di sini tuh semakin malam dia semakin rame guys. Bukanya kan jam-jam segini ya? Iya. Jadi itu tuh udah mulai rame tuh guys. Jadi kita tadi kesini tuh benar-benar sepi guys. Ketika kita sampai sini langsung pada datang. Wah, kita itu membawa hoki guys, membawa rezeki ya. Let's go. Dan di sini sampai jam 2 pagi loh ya. Kadang sampai jam 3. Kita bawa hoki rezeki. Jadi bagi kalian yang punya usaha kuliner, hubungin kita pasti langsung rame. Ya ya. Jadi nggak heran kalau kuliner kita rame ya. Alhamdulillah, berkah buat semua ya. Rame kalau nggak berkah sama aja ya. Jadi bilangnya tuh kasihnya dikit aja karena dia nggak makan. Tapi aku tuh tahu kalau semuanya pasti di luar ini ekspektasi. Woi, hangatnya. Panas. Gak jadi. Tadi mintanya kan teh panas, bukan teh hangat. Teh hangat ya. Tuh guys, sudah mulai rame banget. Kreceknya itu. Aduh. Ya krecek ya, kenyal lah gitu. Kita gak tahu nih habis berapa. Nasi, ayam, telur, suwir, kerupuk satu plastik, dua usus sama satu tempe. Di sini sekitar... Kamu tahu nggak ini gudeg batas kota emang batas batas kota apa sama apa? Hah? Batasnya apa sama apa? Kamu nggak tahu? Sono Sleman, sini kota Jogja. Oh iya iya, aku tahu. Hmm. Jadi pas itu ya rangkuman. Oh, itu loh, apa namanya gapurannya itu? Masuk kota ya? Yang Sleman? Iya, Sleman ke sana. Pasar Kembangan itu basisnya. Karena kan Sleman, amplas itu masuk Sleman. Udah? Habis. Udah. Ini enaknya kreceknya ini kan? Woy, sekarang udah tambah rame ya, yang ya. Tadi sepi banget ya. Kita bawa hobi guys. Kalau di sini pun di belakang juga ada. Di sini gudegnya karena gudeg basah nggak terlalu manis, jadi lebih ke gurih sini, ya kan ya? Beda sama gudeg kering ya, kalau gudeg kering dia cenderung manis. Ini gurih kan?
Iya. Pertama kali aku kenal gudeg ya, gudegnya gudeg basah. Oh ya? Pertama kali aku kenal gudeg loh. Kan di Tegal nggak ada gudeg? Nggak ada ya. Sama sekali nggak ada yang jual? Nggak ada lah. Cuma ada di Jogja. Woi. Tegal nggak ada? Nggak ada. Mantap. Hamil ibu kudus. Hamil kudus. Iya, kan dibantuin kamu ya. Oke, itu aja guys dari kita guys. Jangan lupa subscribe Anjario Woke. Setelah ini saya akan ambil gambarnya nasinya ini habis berapa. Wah, enak ya? Tahu ya kuliner malam di Jogja. Budgetnya berapa sih untuk makan makanan seenak ini? Kalau aku sih nebaknya sekitar 50-60 lah. Habisnya? Iya. Kamu 50.000 ya? Kalau aku sih paling habisnya enggak pasnya berapa? Nanti yang mendekati yang menang. Iya, 45. 45, aku paling 30, guys. Enggak, lebih minyaknya aja lebih. 30 kalau aku. Oke. Kita saksikan. Guys, 39.000. Bener kan? 30-an. Dia mah terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, guys. Dia ekspektasinya itu 45, 50. Bener kan? Kalau cuma 30-an ya, 30-annya ternyata 39 meleset lah kalau dia kan tinggi. Katanya kalau kalah itu bayarin, tapi nyatanya tetap yang bayarin saya, guys. Bener kan? 30. 39. Lah ya 39 kalau kamu ekspektasinya 45. Masuk 2000 tambah 1000 lah. 45 50. Udah bintang. Oke, guys, jangan lupa subscribe Anjario Woke. Jangan lupa apa ya? Subscribe Anjario Woke. Oke, dadah.